kesempatan gak apa-apa. Tapi aku udah tahu dia mau pulang. Banyak sebenarnya yang gak pada datang karena emang dalam keluarga, satu keluarga semua positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mewakili keluarga dari almarhum suami saya. Karena bapak tidak bisa hadir karena beliau memang sedang menghindari untuk keluarga yang di Japos, kami semua sedang positif. Jadi beliau tidak bisa hadir sini karena emang beliau sehat. Karena kami tidak mau ada apa-apa sama beliau. Dan untuk almarhum suami saya yang bernama Ferry Senapati bin Anwar Fuadi yang meninggal pada hari ini, saya mohon maaf apabila selama hidup suami saya beliau pernah punya kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Beliau orangnya suka bercanda, tapi intinya beliau itu orangnya sangat baik, sangat taat dalam beribadah. Dalam sakit pun dia selalu ingin sholat dan terus sholat. Dan dia tidak pernah meninggalkan satu kali pun waktu dalam hidupnya untuk sholat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk orang-orang yang sudah membantu suami saya selama ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata, perilaku yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selama hidupnya semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perwakilan dari anak beliau bernama Faradila. Silakan Dila. Dia sangat terpukul karena dia sangat dekat dengan papanya. Kalau almarhum dengan anak-anak itu sangat penyayang, sangat dekat dengan anak-anak. Dia selalu bermain, dia selalu meluangkan waktu untuk bermain sama anak-anak, dengan cucunya. Dia sangat, saya udah gak bisa menggambarkan dengan kata-kata, beliau itu orangnya sangat baik, teramat baik buat saya, dan anak-anak sangat dekat dengan ayahnya. Jadi pas Ibu Farida meninggal itu, kita semua swab antigen dan kebetulan saya dengan suami saya itu negatif. Iya. Tapi justru saya duluan yang sakit itu sampai hampir 2 minggu, akhirnya dia juga nyusul. Tapi begitu saya sehat, dia mulai panas. Minggu terakhir ini iya panas. Dan itu begitu di PCR kemarin, hasilnya keluar ternyata beliau sudah positif. Nggak ada tanda apa-apa, tapi aku udah tahu dia mau pulang. Aku nggak pernah doain maksa dia untuk sembuh. Aku selalu doa supaya dia dikuatin aja. Kalau mau pulang nggak apa-apa, karena udah cukup lama nahan sakit. Aku cuma nggak mau dia sakit. Dari dia pulang aku ikhlas. Aku cuma sedih karena gak bisa meluk. Ini paling manja sama papanya, selalu minta gendong. Walaupun udah gede, kalau ketemu pasti minta gendong sama papanya. Paling sedih dia. Anak-anak semua tuh deket banget sama papanya. Aku baru nikah tanggal 2 kemarin. Papa selalu nanyain aku kapan nikah. Alhamdulillah masih sempat ada papa. Jadi aku tenang.
Banyak sebenarnya yang nggak pada datang karena emang dalam keluarga, satu keluarga semua positif. Aku nggak bolehin juga. Iya. Aku nggak bolehin juga keluarga buat datang, soalnya kan udah pada sakit. Jadi lebih baik dari rumah aja. Keadaannya juga kayak gini, nggak apa-apa. Bapak juga pasti maunya gitu. Setahu saya bapak sangat terguncang karena mereka berdua itu suami istri yang sangat melengkapi satu sama lain, suami istri yang sangat romantis, yang sangat sabar, sangat setia, dan saya selalu mencontoh apa yang mereka lakukan berdua itu. Saya saksi hidupnya, itu luar biasa. Pak Anwar Fuadi dengan istrinya itu sangat-sangat romantis, walaupun sampai akhir hayat begitu Bu Farida meninggal, saya ngeliat sendiri bapak itu langsung hilang, seperti hilang semangat. Sampai sekarang pun, kalau sekarang emang lagi diungsikan di rumah anaknya di Bintaro, karena kita nggak mau beliau sampai terpapar oleh COVID-19. Bapak secara mental shock, udah pasti shock. Cuman beliau berusaha untuk menerima, karena biar gimana pun semuanya sudah garisan takdir. Kedekatannya dari Om Anwar dengan Mas Ferry ini dekat sekali atau gimana? Dekat sekali. Om Anwar itu, papa itu sangat dekat dengan anak-anaknya. Anak-anak sama cucu-cucu semuanya dekat. Jadi kalau nggak ada kegiatan di rumah, main, nonton sama anak-anak sama cucu-cucunya. Iya. Anak pertama. Iya. Berapa saudara total? Kenapa? Berapa saudara? Tuh? Ada 5. 5, berarti anak pertama ya? Iya. Kalau itu anaknya berapa ya? Pak Ferry. Almarhum. Banyak. Karena beliau istrinya tadi ada 2. Jadi dari saya sendiri ada 2 anak. Dan dari istri pertama berapa, Kak? Ada 6. 6. Kalau untuk cucu sendiri? Cucu ada satu. Iya. Menegaskan juga, Bu, mungkin meninggalnya di usia berapa? 50 tahun. 50 tahun pas. Iya, emang sebenarnya udah sesak dari rumah. Cuman beliau tuh udah saya ajakin ke dokter. Cuman dia bilang, enggak, saya mau di rumah aja. Kemarin begitu. Itu kemarin pun saya paksa untuk ke dokter. Nyampe di sana baru diinfus, ayo kita pulang, aku nggak mau di sini katanya. Saya pengen tidur di rumah katanya. Saya nggak mau di sini, stres saya di sini malahan katanya. Saya mau pulang katanya. Cuman karena saya lihat emang oksigennya tipis, saya harus paksain dia harus mau gitu. Sebenarnya dia harus membutuhkan ICU, cuman saya udah nyari kemana-mana itu, semua ICU penuh. Jadi susah sekali mendapatkan ruangan ICU.